Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Di hadiratmu, ku sujud menyembah, ku cari wajahmu, dan bukan berkatmu. Kau yang maha tahu, dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku, ku mengasihimu, Yesusku. Ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Hadiratmu, ku sujud menyembah, ku cari wajahmu, dan bukan berkatmu. Kau yang maha tahu, dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku, ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Mengasihimu Tuhan, haleluya. Segenap hidupku, ku mengasihimu, padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12. Sekali lagi Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan saya bacakan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan,
baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Puji Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu kata yang mungkin paling sulit terucap di zaman sekarang ini adalah kata cukup. Ada banyak kasus yang terjadi zaman sekarang ini di sekitar kita yang berkenaan dengan persoalan cukup ini. Mayoritas karyawan atau buruh pabrik merasa gajinya belum sepadan dengan hasil kerja keras mereka. Sementara para pengusaha merasa omset perusahaannya di bawah target. Akibatnya mereka harus mengurangi gaji para pegawainya. Atau ada juga kasus yang lain, seorang istri mengeluh karena merasa suaminya kurang perhatian, sehingga dia harus mencari perhatian dari suami orang lain. Sementara di pihak yang lain, sang suami juga beralasan bahwa istrinya ini kurang pengertian, sehingga dia harus mencari wanita yang lain yang dianggap bisa lebih mengerti dirinya. Akibatnya terjadilah perselingkuhan. Kemudian anak-anak juga merasa orang tuanya kurang murah hati karena tidak bisa memenuhi segala kemauan atau keinginannya. Atau di kasus yang lain juga, ada beberapa orang tua yang juga merasa kurang diperhatikan oleh anak-anaknya sehingga memberi tuntutan yang terlalu banyak terhadap anak-anak mereka. Nah saudara, ada sekian banyak kasus yang terjadi zaman sekarang ini berhubungan dengan persoalan merasa cukup ini. Saudara, sederhananya dan sebenarnya rasa cukup itu hanya ada pada orang yang selalu bersyukur. Sekali lagi saya ulangi, sebenarnya dan sederhananya rasa cukup itu hanya ada pada orang yang selalu bersyukur. Kalau kita melihat kepada kitab 1 Timotius pasalnya yang ke-6, 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-8, di situ Rasul Paulus berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah, kata Rasul Paulus. Jadi sesederhana itu konsep hidup Rasul Paulus mengenai rasa cukup ini. Dan saudara, konsep ini sungguh-sungguh menjadikan Rasul Paulus ini tidak dikendalikan oleh apapun dan oleh siapapun. Sehingga meskipun dia ada dalam penjara waktu itu, dia masih bisa bahkan tetap mengajak temannya Silas untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Wah, luar biasa sekali saudara situasi dan kondisi ini. Jadi memang saudara, merasa cukup ini adalah masalah kepuasan hati. Rasa cukup itu adalah wujud rasa syukur karena mengingat, menghitung semua yang sudah diterima dan dialami. Bukan mengkhawatirkan apa yang belum diterima atau apa yang belum terjadi. Maka saudara, Rasul Paulus dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-12 ini berkata, saya coba bacakan dari versi terjemahan Alkitab Firman Allah yang hidup. Di situ dikatakan begini saudara, Filipi pasal 4 ayat ke-12 ini. Saya dapat hidup seadanya. Saya telah mempelajari rahasia untuk merasa puas dalam segala keadaan, baik kenyang atau lapar, baik berkelebihan atau berkekurangan. Jadi saudara, rahasia kepuasan hati Paulus, rahasia rasa cukupnya Paulus ini akan segala situasi dan kondisi di sekelilingnya, itu hanya ada karena dia ada di dalam Kristus. Bahkan kalau kita melanjutkan di ayat yang ke-13 saya bacakan dari versi mudah dibaca. Ayat yang ke-13 dari Filipi pasal 4 ini, di situ Paulus melanjutkan argumentasinya, dia katakan seperti ini saudara. Aku dapat menghadapi semua itu melalui Kristus sebab dia memberikan kekuatan kepadaku. Jadi situasi apapun yang terjadi di sekelilingnya, baik dia kelimpahan maupun dia kekurangan, dia katakan semua itu karena dia ada di dalam Kristus. Maka dia merasa puas meskipun dalam kekurangan, bahkan dalam kelebihan, kata Paulus itu cukup karena dia ada di dalam Kristus. Sudah dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya di dalam Tuhan itu kelimpahan bagi kita adalah mengalami cukup dan dipuaskan meskipun dalam kesederhanaan. Saudara, saudara ingat kisah janda di Sarfat yang dicatat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17? Yang janda ini miliki hanya tinggal sedikit tepung dan sedikit minyak untuk dimakan terakhir kalinya oleh dia dan oleh anaknya.
Tapi setelah dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia dan dia percaya kepada janji firman Tuhan, maka yang sedikit yang dia miliki itu, dikatakan di firman Tuhan, tidak pernah berkurang, bahkan tidak pernah habis, seberapa banyak pun yang diambil untuk keperluan mereka. Puji Tuhan, saudara, Tuhan kita luar biasa. Jadi saudara, kita bisa cukup dan kita bisa puas meskipun hanya sedikit yang kita miliki. Asal ada Tuhan, kita akan tetap berlimpah dengan kasih karunia-Nya. Sekali lagi tanamkan baik-baik kalimat terakhir ini. Kita akan bisa merasa puas dan merasa cukup. Asal ada Tuhan yang melimpahkan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai kehidupan kita. Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara semua dan Dia memberkati kita sepanjang hari ini. Mari tundukkan kepala dan kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk senantiasa bersyukur kepada-Mu. Ajarkan kami untuk merasa cukup dengan apa yang ada pada kami, karena sesungguhnya kasih karunia-Mu itu cukup untuk memelihara kehidupan setiap kami. Terima kasih Engkau sudah berfirman kepada kami hari ini, Tuhan. Bangkitkan roh-Mu di dalam kami yang memampukan kami membawa ucapan syukur terus hanya kepada Tuhan. Maka kami akan terus melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, janji-janji firman Tuhan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih, kami sungguh bersyukur pagi hari ini. Tuhan menyertai kami sepanjang hari dalam segala aktivitas kegiatan yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Tuhan menuntun dan Tuhan memberkati semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta pada-Mu. Bawaku mendekat pada-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Bawaku mendekat pada-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu.